Halo Sobat Kopi dimanapun kalian berada. Kartu prakerja di gelombang 16 kemarin sepertinya menjadi yang terakhir di semester 1 ini. Jadi masih belum tahu kapan dibukanya gelombang 17. Buat kalian yang sudah lolos di gelombang-gelombang sebelumnya dan belum membeli pelatihan Band Kulen Coffee, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman Sobat Kopi, buat kalian yang sudah lolos gelombang 16 kemarin dan masih bingung mencari pelatihan yang cepat, mudah, dan gampang untuk mendapatkan sertifikatnya, kalian wajib coba di pelatihan Band Kulen Coffee ini. Jadi The Band Kulen Coffee ini menyediakan dua kelas pelatihan. Yang pertama, belajar menjadi wirausaha kedai kopi dengan modal minim, dan yang kedua, belajar menjadi barista pemula. Nah, buat kalian yang sudah mengikuti pelatihan salah satu dari ini, kalian wajib beli kelas selanjutnya. Jadi biar ilmunya dapat dua sekaligus. Nah, jadi untuk yang gelombang-gelombang kemarin, gelombang 12, 13, 14, 15, dan 16 yang masih belum memilih kelas apapun, langsung cobain di Band Kulen Coffee ini. Jadi yang saya tahu, menurut pemerintah, jika kalian lolos kartu prakerja dan dalam tempo 30 hari tidak melakukan pembelian, maka kartu prakerja kalian atau kartu kepesertaan akan langsung dinonaktifkan. Jadi sayang banget kan buat kalian yang udah lolos tapi nggak digunakan buat beli pelatihan, jadi langsung hangus. Nah, buat kalian langsung aja kalian cek kartu prakerja kalian. Jika memang sudah lolos, langsung kalian buka platform mau belajar apa dan search atau cari Band Kulen Coffee. Di situ terdapat dua kelas. Yang pertama, wirausaha kedai kopi dengan modal minim, dan yang kedua, belajar menjadi barista pemula. Silakan kalian klik salah satu dari itu. Kalau bisa ya, beli kelas dua-duanya agar ilmunya lengkap dan bisa diterapkan buat kalian para Sobat Kopi. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah belajar menjadi barista pemula. Kalian bisa baca-baca sendiri, dan rating rata-rata 5 sudah pasti sangat bermanfaat kelas pelatihan ini. Dan kalian juga bisa menangkan undian dengan total Rp500.000 untuk 10 orang pemenang. Jadi buat kalian, langsung aja kalian daftar, dan semoga juga kalian bisa menangin undian pulsa Rp500.000 untuk 10 orang pemenang. Jadi di situ bisa kalian baca syarat dan ketentuannya. Jika kalian tertarik membeli pelatihan ini, langsung kalian scroll ke bawah dan lihat jadwal kelas yang tersedia. Jadi untuk bulan April ini, jadwal kelasnya di tanggal 6, 13, 20, dan 27 April. Jadi langsung kalian beli secepatnya dan menangin hadiah pulsa dengan total Rp500.000. Jadi untuk belajar menjadi barista pemula ini, kelasnya dimulai dari jam 1 sampai jam 4, 3 jam ya Sobat Kopi, dengan harga Rp300.000. Jadi kalian tinggal klik daftar atau beli itu di sebelah kanan itu, langsung kalian lengkapi detail pesanan, yaitu data-data pribadi kalian, nama email, nama lengkap, nomor telepon, alamat, silahkan kalian lengkapi. Nah, scroll ke bawah ada detail untuk sertifikat. Nah, ini juga penting untuk Sobat Kopi, jangan sampai salah nama. Ini untuk sertifikat kalian agar prosesnya cepat dan mudah. Setelah itu kalian lihat sisi kanan, di situ ada metode pembayarannya. Jika kalian lolos prakerja, langsung kalian klik metode pembayaran dengan kartu prakerja, lalu isi nomor kartu prakerja kalian, lalu kirim OTP, dan kalian akan di SMS oleh kartu prakerja kode OTP kalian. Dan ingat Sobat Kopi, jangan berikan kode OTP kepada siapapun. Setelah itu klik centang, lalu place order. Jadi sangat mudah kan proses cara pembeliannya. Nunggu apa lagi? Buruan segera. Silakan dicoba, lebih dari 16.000 alumni yang sudah membeli pelatihan ini. Jadi untuk kalian yang lihat video ini, langsung kalian beli dan bisa kalian beritahu kepada teman-teman kalian atau keluarga kalian. Oke, jika ada kritik saran, silakan komen di bawah. Nanti saya akan balas satu persatu. Dan jangan lupa like-nya, share ke teman-teman, dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, bye-bye.